bandar tadi kan. Ah. Eh, pasal eh nak jaga hati, tak nak ada bersinggung, tak nak ada mengaju, takut sakit dan eh dapat WhatsApp Ibu Siti dimandungkan. Sampai mai lah, depan kita lipat sampai mai lah. Kami dah cari orang lain lah. Takut macam tu aku show miss. Jadi kita sembunyikan kebenaran. Sedangkan ianya adalah amanah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Walaupun benda tu berat. Muhadithu an Bani Israel walau haraja. Dan ceritakan tentang Bani Israel. Tak menyesalah. Maknanya dia ceritakan benda yang benar. Kalau Bani Israel itu perangai dia jahat, dedahkan. Jangan takut. Tak ada tak salah. Benda yang betul, kita sebut. Benda yang tak betul, kita sebut. Itu sebenarnya. Tapi jangan disebut perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekacauan. Tak boleh. Ini sebutlah contoh. Ini contoh. Kita esok kita langgar kereta untuk boleh berak, tengok macam mana handel-handel ni. Tak boleh cakap dalam ceramah itu. Esok pagi kita langgut. Tak boleh. Tapi benda yang hak tetap disebut, benda yang batil tetap ditegur. Itu maksudnya. Jangan takut. Ini takut ni takut kerang masuk pun kerang, nanti kerang tak boleh ambil lagi. Takkan dia tak kira tahu dia semata-mata kan kita membuat benda yang benar, benda yang betul. Takkan dia lain kalau kita menyampaikan ajaran yang sesat, pahaman yang melampau. Itu memang lah kita tadi. Itu memang lah kita provok masyarakat supaya benci kepada pasukan polis. Contoh polis tak boleh pakai. Itu satu tu. Kau timbul yang lain-lain jahat ramai lagi. Oh jangan tuan. Itu kita provok. Kita gunakan platform cerah kuliah untuk mengajak orang-orang, mengajak masyarakat benci kepada pasukan polis. Kalau tak ada polis, tunggu harga dengan kita. Tengok Syria macam mana. Tak ada polis, apa jadi? Tunggu harga. Sampai hari ni habis, lagi larau. Kata orang kampung saya, lagi larau orang Syria cari perlindungan. Dia pun rata-rata di dunia ni, di Eropah, sampai ke Malaysia ni pun ada. Tu mungkin Kuli orang Syria. Kan orang sini, dia kahwin orang sini. Dia cakap pada cakap Melayu, pada ceramah. Orang panggil datang masjid pada surau. Bila datang masjid tu surau, lain pula benda yang disampaikan. Kita terpaksa ditarik tauliah. Kena faham. Pasal apa ditarik tauliah? Pasal apa? Kena faham. Pasal dia menyebut benda-benda yang tak sepatutnya disebut dalam tauliah. Dia mengajak orang benci kepada pegangan penghayatan Islam yang kita biasa buat dalam negara kita. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Mudahnya akhir sekali dia kritik ulama-ulama besar, kritik Imam Abu Hanifah. Apa cerita ni? Kamu berapa banyak hadis yang kamu hafal, berapa banyak Quran yang kamu hafal? Nampak? Tak betul lah. Bukan patut kata itu dia pun. Lepas tu tak insaf pula. Tak insaf langsung. Kalau kata saya minta maaf, nak jumpa balik mufti, saya minta maaf. Mengadap balik mufti, minta maaf. Saya selama ni saya terlanjur, saya sedap kesalahan saya. Akan kembali ke pengajaran. Mungkin saya terbawa-bawa pilih emosi. Tak apa ni, dia macam menyesali perbuatan dia. Tak apalah, manusia mana dia tak masalah. Bumi mana tak ditimpa hujan tengah turun sekarang. Ini dah orang tu nak saman, saya akan saman Jabatan Mufti. Hebat tau. Kalau boleh tangkap, hantar balik ke Syria. Tapi bukan orang Malaysia macam Makcik Kemudi tu bang. Mengata orang Melayu malas. Yang beli barang-barang perniagaan kamu, yang beli barang-barang yang kamu jual sehingga kamu jadi kaya raya tu orang mana? Orang yang kamu kata malas tu lah yang kamu berjaya mengimpun kekayaan. Kena sedar ni, kita ni siapa? Ni masalah.
Itu dia tadi. Dan kalau kita tak bercerita benda yang melampau-lampau, kau dia tak akan ditaga. Tapi kita kena menyatakan kebenaran. Benda yang betul, kita kena sebut. Benda yang tak betul pun, kita kena sebut. Kan? Kita pun tak setuju juga. Kejap-kejap kursus. Kejap-kejap kursus. Rosak pada bola. Kau nak main bola, dapat pada buruk. Kan? Badang tak berukur. Badang sini perak cantik. Kita pun tak setuju kan? Kejap-kejap kursus. Kalau konsep tu campur nasib tak boleh lagi. Kan? Mula-mula isu Islam tu pun boleh, tak boleh lagi. Sedangkan juga komplain dengan isu Islam tu. Isu Islam tu reputasi dia sangat tinggi, sangat besar, dia sangat tinggi. Isu Islam Cat Steven kan? Konsep bersama Yusuf Islam Cat Steven and Coldplay. Betul sikit orang marah. Orang tengok isu Islam nyanyi Coldplay pun lah. Dia kata tak ada jadi, dia pun slow sikit. Dia beriru sangat kan. Kita pun tak setuju juga. Tapi tidaklah kita ya, kontra itu dengan cara yang melulu. Ada cadangan itu. Kita cadang apa kita dapat buat. Dalam itu kita pergi ni suarakan suara kita. Tapi apa kita dalam itu kita nak memain pun, kita buat sikit pamphlet ke apa ke, bagi orang yang datang berhibur itu tak salah. Tapi salah memberi hiburan itu akan memudaratkan. Jadi yang penting kita dah ajak mereka supaya tidak mengikuti hiburan yang melalaikan. Kita pun ada kita punya ni juga, pendirian kita. Kaedah. Baik. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. Apa dia tu tuan? Kemudian turunlah Al-Quran, maka orang-orang itu mengetahuinya melalui penerangan Al-Quran. Wa'alimu min as-sunnah, dan mengetahui melalui panduan as-sunnah. Maksudnya ya, manusia apabila diutuskan Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka manusia-manusia ini mempelajari isi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian mereka belajar pula As-Sunnah. Maksudnya apa yang Nabi terangkan dari isi Al-Quran itu mereka belajar, mereka ambil sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan agama itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan akal semata-mata. Akal tu memacu je. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah tu asas dia tak boleh buang. Lepas tu Nabi sebut dalam khutbah terakhir di Padang Arafah, di atas Bukit Ar-Rahman. Dia sebut Bukit Ar-Rahman ni tahun tempat Encik Jodoh. Dan 4 tahun muda dah 5 tahun muda ni. Duduk maju je ke rumah, makan tak nak, apa tak nak. Anak-anak ajak pergi umrah. Pergi umrah waktu pergi ziarah Bukit Ar-Rahmah tu. Ustaz yang pergi usul beritahu kalau duduk atas bukit ni minta lah doa ditemukan jodoh. Jadi patah mula ni pun dia nampak itu, dia tak nampak dia atas Bukit Ar-Rahmah tu ada peristiwa besar yang pernah berlaku. Apa dia? Penyampaian apa khutbah Hajjatul Wada' yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di situ lah tempat dia. Dia nampak ada Cik Jodoh, dia nampak lain tak nampak. Sihat tempat tak guna. Tiga pakai pergi umrah, berdoa kat Bukit Ar-Rahmah, jodoh tak nampak-nampak juga. Doa tu ya doa, usaha kena ada. Ini duduk rumah, duduk burung je, kesurau tak nak, ke masjid tak nak, ke pasal tak nak. Macam mana nak jumpa jodoh? Buka WhatsApp pun tak nak, buka Facebook pun tak nak, buka Instagram pun tak nak. Macam mana nak jumpa nak jumpa janda-janda kat luar tu? Kedai makan pun tak nak pergi. Wah, kedai makan tu ada tu, limah janda tu, menembau macam lain tu, ada tu. Tu je beli macam mana musuhan nak turun beli. Turun beli macam mana, abang nak makan. Alah abang, mana motor pergilah kedai tu. Tak nak lah abang, abang tak